Hai guys, balik lagi ke YouTube channelnya Erlangga's Family. Hai guys, jadi kali ini kita mau bahas 3 mainan kesukaan Kenya yang sekarang lagi usia mau 1 tahun. Jadi mainan apa sih yang cocok buat anak usia 1 tahun? Ikutin terus ya. Sini, di sini dulu. Main ini. Mau bisa bikin apa? Tuh. Ini bisa dibikin kayak gini. Tuh. Oh, gitu. Oke, terus ini. Nah, ini. Terus bisa bikin, iya, bisa bikin gini. Oh iya, kayaknya mau bantu, iya. Tuh bikin rumah, ke. Oh iya. Oke. Permainan kedua ada ini, si puzzle. Tadang. Nah, ini tuh puzzle yang cuma 2 pieces segini. Ini cocok buat usianya kayaknya karena dia masih 1 tahun. Dan pineapple kayak gini. Tuh. Ini menurut aku cocok sih buat usia sekenya. Kayaknya tuh suka banget. Jadi sekalian ngenalin bentuk buah-buahan, ini tuh juga kayak ngenalin warna gitu. Dan karena usianya kayaknya masih 1 tahun, jadi puzzle-nya yang gede, yang cuma 2 pieces gini doang tuh. Biar gampang buat dia, ya, Ke? Tuh. What is that? Pineapple. Mainan selanjutnya yang disukain kayaknya adalah ini. Sebenarnya bukan mainan sih, tapi buku. Lihat nih, tuh kan. Nah, iya, kayaknya suka ya. Buka. Wah! Kalau suara sheep gimana? Bah! Mana sheep? Oh itu ya, Ba ya. Oh gini. Iya, Ba. Is that a tractor? Wah, bukan. No. It's a sheep, Mama. Ba. Oh iya. Dia. Nah, dia tuh bisa bukain kayak gini-gini ya. Dia udah mulai bisa bukain gini gitu. Tuh, nah. Oh iya. Oke, jadi segitu aja vlog kali ini. See you in the next vlog. Bye-bye.